Dulu ada anggapan bahwa semakin besar otak seseorang, semakin pintar orang tersebut. Tetapi otak Albert Einstein beratnya hanya sekitar 1,2 kg atau 2,6 pon yang kurang dari rata-rata. Sebaliknya, orang yang memiliki otak terbesar yang tercatat dengan berat 2,85 kg atau 6,28 pon didiagnosis mengalami keterlambatan perkembangan. Organ manusia yang paling misterius ini tidak pernah berhenti mengejutkan, dan para peneliti tidak pernah berhenti mencari batas kemampuan otak manusia. Jadi, bagaimana paparan jangka panjang terhadap kondisi isolasi yang ekstrim dan suhu rendah dapat mempengaruhi otak orang dewasa dan bahkan seluruh tubuh mereka? 8 ilmuwan dan 1 juru masak yang berpartisipasi dalam ekspedisi Antartika mendapatkan pengetahuan langsung tentang efek ini. 5 pria dan 4 wanita menghabiskan 14 bulan di stasiun penelitian Jerman bernama Neumayer III. Mereka hampir sepenuhnya tanpa ruang pribadi dan kontak dengan dunia luar. Isolasi sosial dan lingkungan yang monoton ini adalah hal yang paling dekat di bumi dengan apa yang mungkin dialami oleh penjelajah luar angkasa dalam misi panjang. Sangat menyenangkan melihat gurun putih di awal. Tapi kemudian selalu sama, kata ahli fisiologi Alexander Stan. Dia memulai penyelidikannya saat di Charité Universitätes Medizin, Berlin, bekerja sama dengan Profesor Dr. Simon Kuhn dari Max Planck Institute for Human Development. Mereka sepakat untuk menentukan apakah ekspedisi Antartika berdampak pada struktur dan fungsi otak manusia. Penelitian pada hewan telah mengungkapkan bahwa kondisi serupa dapat membahayakan hipokampus, area otak yang penting untuk memori dan navigasi. Tikus lebih baik saat belajar ketika hewan ini ditempatkan dengan teman atau di lingkungan yang diperkaya daripada ketika sendirian atau di kandang kosong. Tetapi apakah ini benar untuk otak manusia? Tidak diketahui. Ilmuwan lain bergabung dengan kelompok di musim panas. Namun sebelum itu, tim harus bertahan sendirian dalam kegelapan panjang musim dingin kutub dengan suhu minus 50 derajat Celcius atau minus 58 Fahrenheit ketika evakuasi dan pengiriman makanan dan peralatan tidak mungkin dilakukan. Sebelum, selama, dan setelah misi mereka, para peserta menyelesaikan tes berbasis komputer yang mengevaluasi konsentrasi, memori, waktu reaksi kognitif, dan pemikiran spasial. Tes darah rutin dilakukan untuk mengukur tingkat faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, BDNF, protein yang bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan sel saraf dan sinapsis di otak. Para peneliti menggunakan pencitraan resonansi magnetik untuk menentukan perubahan volume otak, dan khususnya di hipokampus. Pada 8 peserta, hanya hipokampus yang mendukung pertumbuhan neuron baru. Sekelompok 9 peserta kontrol sesuai usianya dan jenis kelamin dengan yang lain, dan yang tidak tinggal di stasiun menjalani tes yang sama. Pengukuran pada penjelajah kutub mengungkapkan perubahan di area hipokampus yang disebut dentate gyrus, yang volumenya rata-rata 7,2% lebih kecil dibandingkan dengan area analog pada kelompok kontrol. Penyusutan ini berkorelasi dengan hasil tes kognisi yang menunjukkan efek pada kemampuan spasial dan perhatian selektif, yang diperlukan untuk mengabaikan informasi yang tidak relevan. Pengujian berulang biasanya dikaitkan dengan peningkatan hasil pengujian. Efek belajar bagaimanapun berkurang pada peserta yang menjalani tes. Perubahan itu juga dikaitkan dengan penurunan level BDNF. Hipokampus sangat rentan terhadap stres seperti isolasi, kata Stan. Namun juga sangat responsif terhadap rangsangan yang berasal dari interaksi sosial dan berbagai landscape untuk dijelajahi. Oleh karena itu, ada alasan bagus untuk mempercayai bahwa perubahan ini dapat dibalik. Namun, sejauh ini belum ada indikasi ke sana. Tingkat BDNF di penjelajah kutub turun di bawah tingkat yang awalnya tercatat setelah hanya 3 bulan di Antartika. Dan bahkan 1,5 bulan setelah mereka kembali ke rumah, level ini tidak pulih menjadi normal. Kabar baiknya adalah bahwa otak dapat beradaptasi dengan sempurna dengan mengkompensasi hilangnya sebagian besar otak. Ahli saraf dari The California Institute of Technology,
Caltech memeriksa 6 orang berusia antara 20 dan 30 tahun yang separuh otaknya telah diangkat pada masa kanak-kanak karena epilepsi parah. Aktivitas otak mereka dalam banyak hal mirip dengan fungsi otak orang sehat karena separuh otak mereka yang tersisa mengkompensasi hilangnya separuh sumber daya komputasi yang hilang. Mengingat jumlah peserta yang sedikit, hasil ini perlu diperhatikan dengan hati-hati. Namun dapat disimpulkan dan ini didukung oleh temuan awal pada hewan pengerat bahwa kondisi lingkungan yang ekstrim dapat memiliki efek buruk pada otak. Sebagai langkah selanjutnya, para peneliti berencana untuk mempelajari apakah latihan fisik mungkin dapat membantu melindungi terhadap perubahan yang diamati otak dan bagaimana dengan efek adaptasi terhadap kondisi ekstrim pada tubuh dan jiwa manusia. Penyelenggara ekspedisi Antartika lain dari Kazakhstan membahas masalah ini. Benar, ekspedisi ini hanya berlangsung 11 hari. Penelitian kondisi fisik hanya dilakukan setiap 3 hari, yaitu 4 kali pada peserta yang rata-rata berusia 29 tahun. Pada hari pertama ekspedisi, para penjelajah kutub menunjukkan minat dan ketegangan yang tinggi karena ekspektasi dan pengalaman pertama mereka di Antartika. Kemudian, minat mereka menurun karena pemandangan yang monoton dan aktivitas siang hari yang berulang. Tetapi ketegangan berkontribusi pada mobilitas mereka sehingga membantu dengan cepat melibatkan tubuh mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan. Puncak adaptasi terjadi pada hari keempat ketika terjadi lonjakan tekanan darah karena adaptasi sistem kardiovaskuler dan keadaan psikoemosional mereka. Sejak hari berikutnya, indikator ini terus menurun. Detak jantung mereka menurun tajam dan tetap pada tingkat itu selama sisa masa tinggal mereka, dengan frekuensi nafas mereka menurun pada tingkat yang konstan dan konsisten. Keadaan emosional mereka mulai membaik pada titik balik itu, dan menjelang akhir ekspedisi mendekati nilai maksimum sebelumnya yang telah dicatat pada hari pertama. Dari hari kelima, saat cuaca dingin, angin kencang, aktivitas fisik selama 8 hingga 10 jam sehari dan makan 2 kali sehari menjadi rutinitas. Indikator anggota kru stabil. Sangat penting selama periode kritis ini untuk membangun suasana yang menyenangkan di dalam kelompok antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Tapi tugas ini ternyata yang paling sulit. Kenyamanan relatif dalam komunikasi dicapai hanya pada hari terakhir ekspedisi, ketika tim mencapai kutub selatan, dan jika misi berlanjut, indikator psikologis bisa menjadi lebih buruk. Dan apa efek dingin dan kesepian? Tes pada hewan menunjukkan bahwa hewan pengerat menjadi agresif disebabkan ketakutan terus-menerus. Mereka menunjukkan respons yang tidak memadai terhadap ancaman jika diisolasi setidaknya selama 2 minggu. Keadaan ini disertai dengan akumulasi peptida takikinin di otak hewan pengerat. Ketika peneliti memblokir peptida ini, tidak ada efek negatif isolasi pada jiwa hewan pengerat yang dapat dideteksi. Zat serupa telah ditemukan di otak manusia sehingga hasil percobaan dapat membantu pengobatan beberapa penyakit mental di masa depan. Tubuh kita berjuang melawan dingin sampai akhir. Ketika suhu tubuh kita turun menjadi 35 hingga 32 derajat Celsius atau 95 hingga 89,6 derajat Fahrenheit, pembuluh darah menyempit terlebih dahulu, membatasi aliran darah panas ke anggota tubuh sehingga menyimpannya untuk jantung dan otak. Selanjutnya, bulu-bulu di tubuh berdiri meniru sesuatu seperti mantel bulu penyekat panas. Selanjutnya, seseorang mulai menggigil hebat, mengalami kejang-kejang, karena serat otot berkontraksi tak terkendali dalam upaya menghangatkan tubuh. Ketika menggigil berhenti, yang meningkatkan kemampuan tubuh 5 kali lipat untuk menaikkan suhunya sendiri, darah dari pembuluh yang melebar mengalir ke ekstremitas, menghasilkan sensasi panas.
Ketika suhu turun menjadi antara 30,5 hingga 29,5 derajat Celcius atau 86,9 hingga 85,1 derajat Fahrenheit, orang tersebut mengalami koma. Jantungnya berhenti, diikuti dengan kematian otak akibat kekurangan oksigen. Namun, proses kematian sangat lambat dalam cuaca dingin, sehingga jika diselamatkan, ini membantu dokter untuk membawa orang yang beku kembali dari kematian. Jadi, bagaimana Anda menghadapi perubahan di otak Anda? Jika Anda mendapati diri Anda dalam kondisi ekstrim, tuliskan pemikiran Anda di komentar.